Ngapain kau bang? Makan rambutan. Jadi aku lagi di Sasana Lim Sunjaya Camp. Pelatihku lah makanya datang. Jadi aku rencana hari ini mau belajar ilmu sama dia. Mau belajar ilmu jarum sama dia. Jadi nanti sparring sama dia biar kebal aku dipukul sama dia. Jadi kot binja itu sebenarnya kota rambutan, wih. Ya, saya Bang Jimmy, udah datang belum? Nanti aku mau di mau sparring sama Bang Jimmy ya. Bang, pelan-pelan aja ya, Bang. Udah lama nih, Bang. Ya, tapi Bang Jimmy siapa, Le? Orang nanya nih. Oh, Bang Jimmy cep. Yang punya Sasana Lim Sunjaya itu, ya. Oke, langsung kita cari dia di mana dia. Bang! Lama kali Bang Jimmy. Bang aku mau belajar Bang sama Bang nih Bang, supaya jago aku Bang. Pengen sparring aku sama Bang. Soalnya orang ini minta sparring juga sama Abang. Nih kalian ya, gara-gara kalian aku sparring sama pelatihku. Hah. Punya pelatih tinju sok keras. Kok ngapain? Tapi ini Bang, kata orang nih, Bang, kalau berani sparring sama pelatih tinju kata orang nih. Ada yang komen-komen gitu. Sebenarnya aku bukan mau sparring Bang, aku mau belajar Bang. Belajar ya, pengen belajar langsung sama guru gitu. Sanggup ya kau? Wis. Sombong kali, boy. Yaudah Bang. Abang dari mana, Bang? Biasa. Apa biasanya? Latih member. Siram terus. Hari Bang Jimmy sekarang tuh udah buka member, dia banyak gaya sekarang siram apa, karena siram apa sekarang? Siram air. Sekarang dia udah buka member, boy. Dia sekarang udah banyak duit, banyak gaya dia. Kelan dulu dia langsung di sana duduk, sekarang udah banyak waktu dia untuk ya banyak jumpa banyak orang. Aku minta ajarin Abang, ready ya, berani kan Abang? Minta ajarin apa, sparring? Ah, sparring lah, sparring. Tapi diajari gitu, jadi sekalian ngasih orang tahu. Tapi tengok aja, Papua kalah bos. Aduh Bang, yuk Bang, udah Bang, nanti lama kali Bang. Orang ini nggak suka yang bertele-tele Bang. Pemanasan dulu, pemanasan, jangan langsung-langsung aja. Iya maksudnya Abang ngajari pemanasan sekalian. Langsung, spek lagi. Hit, strike, cut, cut, dua. Kayak gini mau sparring. Aduh. Udahlah. Udah tahu jawabannya lah ya kan. Ya Bang. Bang, pelan-pelan aja Bang. Padang Bang Jimmy. Hey.
Hai, hal mukul dia. Hah. Pelatih tinju yang ngajarin kita untuk bisa sparring sama orang yang ngepet kita, dia lebih paham kita mainnya kayak mana. Nanti kita tanya di akhir sekalian pelajaran juga ya. Oke, saya nggak bisa ngangkat jempol, waktu sudah cuma semenit. Oke, round 2. Round 2. Al boy.
Hey. Habis lah. Gak tahan aku, Bang. Ya. Habis, Bang. Nyerah dia. Gila. Pelatih tinju tidak terkalahkan. Azmi. Pangeran Petir. Ini gak boleh duduk dulu. Boleh, gak boleh. Jadi. Gak boleh duduk dulu. Pendinginan muka ini. Gak ada staminanya dia. Ya kan tiap hari latihan yang dibinje. Awak di sana ngurusin anak sampai begadang. Ya, minimal tuh olahraga, ya kan? Gak mesti ke camp. Bisa juga di rumah. Shadow box, push up. Ya udah jangan kompor-kompori kok. Tapi memang apa cerita itu kita harus latihan ya, Bang? Ya, betul. Mau kita bagus, mau kita pandai. Iyalah, mau kita kayak manapun kalau gak latihan mau lagi, Bang, ya. Itu memang harus. Jadi jangan gitu mau main baru kita persiapan. Sebenarnya kalau persiapan tuh harus kontinu. Yang dekat pertandingan tuh harus rutin. Paling tidaknya kalau masih jauh itu ya seminggu 3 kali minimal. Di rumah bisa dibuat. Jadi jangan sama sekali stop. Karena dia nanti balik lagi ke nol. Yalah jadi. Tapi kalau misalnya kita sparring kayak sama Abang kan otomatis kan lebih di atas kan. Mulai dari pengalaman, fisik, terus jam terbang. Ya. Otomatis kita bisa lebih jago, Bang, ya. Bisa. Jadi sebenarnya gini dia. Kita kalau udah lama enggak sparring, kita latihan pun full, latihan setiap hari rutin. Tapi kita kurang sparring, itu nol. Karena apapun ceritanya akhir itu hasil akhir itu di saat sparring. Jadi kita tahu latihan kita gimana, stamina kita sampai di mana, endurance kita sampai di mana, itu pasti di sparring. Makanya ya makanya Paris gitu. Terasa ngos-ngosan, capek, kan? Terasa capek. Capek. Hari tadi jadi kurang latihan, apalagi kurang sparring, udah itu dia. Tapi yang penting karena enggak adanya enggak ada kata terlambat, Bang, ya kan? Enggak ada. Kalau jadi, untuk belajar enggak ada kata terlambat. Harus terus-terus latihan. Ya, harus rutin lah. Latihan Bang Jimmy. Ya kalau untuk BJ datang kemari ya kan. Kita selalu siap terbuka untuk siapapun. Siap, Bang. Semoga ya, kita bisa menjadi lebih baik lagi, Bang. Iya. Dan sasana kita bisa lebih bagus daripada ini, Bang. Itu pasti. Amin, Bang. Amin, ya kan? Amin, amin. Karena secara enggak langsung juga aku kan latihan di sini. Iya. Ya, semoga sasana tuh bisa lebih baik. Iya. Amin, amin. Abang juga bisa dapat duit banyak. Amin, aku bisa minta kalau Abang dapat duit banyak, aku bisa minta gitu, kan. Terbalik ya, kan? Harus dia, kan. Jadi salaman aja. Makasih, Bang Mi. Oke. Okay. Capek lah aku. Beli apalah? Apa dingin ya? Wah, gara-gara kalian aku sparring sama Bang Jimmy. Tapi enggak apa-apa. Ini adalah pembelajaran dan juga lucu-lucuan. Jadi mohon maaf bila ada salah-salah kata dan tingkah perbuatan aku yang mungkin enggak kena di hati kalian karena aku sama Bang Jimmy udah dekat dan ya segitulah chemistry kami. Salam dari Binjai.